Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional BN dan Parti Bersatu Sabah PBS mencapai konsensus senarai calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Sabah. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata dalam pertemuan yang dihadiri Pengerusi PN Tan Sri Mujidin Yassin dan pemimpin kanan parti komponen berlangsung dalam suasana yang tenang. Menurutnya, solidariti diwujudkan bagi mengelak pertembungan antara calon yang akan bertanding bermula Sabtu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan pertemuan tertutup bersama kepimpinan kanan PN, BN dan PBS pada Jumaat. Dalam perkembangan lain, Ahmad Zahid berkata gabungan parti juga bersetuju untuk mewujudkan Aku Janji Gabungan Parti yang dilancarkan pada sambutan Hari Malaysia 16 September ini. Katanya Aku Janji itu akan merangkumi tawaran yang akan diberikan kepada rakyat Sabah dalam PRN Sabah. Setelah bersetuju untuk mewujudkan solidariti di kalangan parti-parti yang dipanggil sebagai friendly parties untuk mengelakkan supaya adanya pertembungan di antara calon-calon, walaupun mengikut pengumuman yang diadakan semalam terdapat pertembungan sesama sendiri, dan ini akan diselesaikan sesegera yang mungkin. Yang keduanya, kita juga bersetuju supaya suatu Aku Janji bersama dilancarkan atas nama solidariti parti-parti ini, dan ianya akan diadakan pada Hari Malaysia dan dilancarkan di Kota Kinabalu. Dan tentunya Aku Janji itu sesuatu yang dianggap sebagai New Deal atau tawaran baru untuk rakyat Sabah, khususnya pada pemudi-pemudi, dan persetujuan bersama daripada semua parti-parti ini akan diutamakan sebelum pelancaran ini dilakukan. Yang ketiganya adalah masalah koordinasi, bukan masalah sebenarnya, koordinasi yang akan dibuat di mana wakil parti-parti gabungan akan mengkoordinasikan semua gerak kerja dan operasi, biarpun tiap-tiap parti yang ada, di mana pengarah parti masing-masing telah menjalankan kerjanya, tetapi kebanyakan mereka bertanding sebagai adun, mungkin mereka tidak cukup masa untuk melakukan koordinasi. Maka kita akan membantu koordinasi ini dengan mengurusi bersama semua parti-parti yang bergabung ini agar gerak kerja ini dapat dijalankan dengan sempurna.